lagi. So kuning putih. Kuning. Okey, kuning. Padang. Padang. Yep. Padang. Padang okey. Abang sepak bola hitam. Lepas tu saya cakap main ikut bisnes saya dan assistant saya. Itu saja. Main happy. Tak mau main keras-keras. Main bola saja. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okey, cerjai. Cerjai. Pasti tepi ni. Ada mula, ada. Jangan lupa. 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 Jangan lupa.
Kita sudah dapat siapa yang pemenang seterusnya. Permainan masih lagi berjalan. Bola dapat.
pejabat. Dan ibu pejabat masih kontrol bola. Dari, dari, dari. Dan sudah. Selamat. Thank you.
pulang pada masa ini dapat untuk dapat menyambutkan kedudukannya. Mungkin dia tak ada. Gerak semakin tegang. Apanya SQ mendapat penalti. Betul. Steady bro, steady bro, steady. Apakah kesilapan yang telah dilakukan oleh pasukan Sarawak yang menyebabkan diberikan tendangan penalti? Ya, betul. Mengikut sejarah permainan, dua tahun lepas Sarawak memenangi juara dalam permainan bola sepak ini. Okey, kita saksikan. Pemain nombor 6 itu Ustaz Fikri tak mengambilkan tenangan. Tendangan penalti. Permainan seperti ada betting di situ. Ada betting. Apakah nilai yang diletakkan? Ia kemasukan pemain nombor 8 itu Fazlin. Fazlin masukan dari HQ. Dia juga pemain tapi dia belau dari Sabah. Yang agak lincah. Yang agak player, lincah player. Dari Sabah. Betul. Ke tepi sikit. Berapa tukar dengan nombor? 9. Jika dilihat Simpet. Wow, kekasaran berlaku di sini. Terhencur nombor 12. Oh, jatuh. Dan rebah. Jatuh dan rebah. Masya Allah. Menerima tekanan advantage. Ya. Adakah ref akan memberi layangan kad ke kad? Nampaknya ada kekasaran berlaku di situ. Pemain nombor 12 iaitu Megat. Harapan HQ. Harapan ayam HQ. Tambatan. Ayam tambatan HQ. Untuk mencetak gol pada hari ini. Ya, pasukan HQ diberi siapakan percuma. Siapakan percuma di dalam kawasan. Makan kau. Pertukaran permain. Tukar situ. Boleh. Oh, belum lagi. Saya tertipu nampaknya. Kameraman ditipu. Ya.
mungkin ini gol yang akan dijaringkan oleh bola masih berada di dalam kawasan Sarawak. Begitulah berakhirnya perlawanan antara SQ dan Sarawak. Nampaknya Sarawak telah menjaringkan satu gol. Siapa yang sumpah tadi? Apa bagaimana perasaan anda akan gembira lah. Jolah. Assist dia tak ada. Assist.